Sempena kita nak menyambut Ramadan, kita nak menyambut raya lagi, mesti kita nak ada koleksi-koleksi yang cantik, yang lawa, yang selesa untuk penggunaan kita setiap hari. Dan kalau kita tengok daripada segi harga tu, Anal Jupri, macam mana? Juliana Ramli, harganya sungguh-sungguh berbaloi untuk anda miliki. Dengan harga RM89 saja, bukan bawa balik satu, bukan bawa balik dua, bukan tiga, tetapi lima helai yang bakal anda bawa balik. Tiganya tudung kita, Lashimah tudung Isadora 3.0. Dua lagi tu inner dia. Anak tudungnya warna diberi secara rawak. Warnanya ada warna apa tu, Juliana? Ada warna biru, ada warna kelabu, ada warna magenta. Kemudian anak tudung kami berikan tu, kita berikan pada anda warna-warna yang rawak. Okey, hari ini kalau kita lihat, kita bagi diskaun RM10 sahaja waktu siaran ini. Waktu live ini kita ada satu jam, kita berikan kepada anda RM89. Satu item ini adalah serendah RM17.80 sahaja. Jadi kalau kata akak dah minat, akak dah suka, akak nak beli sekarang, hubungi kami di 0395441188 atau cari kami di aplikasi GoShop sebelum kita terhabis dijual. Okey, so kepada anda semua ni, kita nak tunjukkan kepada anda. Ini ya, saya nak katakan ini bukan model. Ini adalah pengguna sebenar. Baik. Sebab selalu orang kata, oh bawa model, pakai apa pun okey lah. Betul tak, Nana? Ya, selalu kita orang cakap macam itulah. Kalau dah orang cantik, pakai apa pun cantik. Tapi jangan risau, semua pun cantik yang sedang menonton sekarang ini. Nana lagi anak bersama dengan founder, dengan pengasas tudung Shima, iaitu Kak Nurul. Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih, Ana. Yo, tapi kan kita tengok kan pertama kali kita lihat tudung Shima Isadora ni memang cantik sangat-sangat. Tapi ni dah kali ketiga 3.0 ya. 3.0. Kenapa keluar 3.0 tu? Itulah tu nak tanya. Sebab 1.0, 2.0 dah mendapat sambutan yang hangat. Dan biasanya kita punya pelanggan, dia dah mengikuti kita punya siri. Faham tak? Jadi bila 1.0 dia tanya lagi, 2.0 tak ada ke? Maksud saya, tak ada ke corak lain ataupun warna lain. Jadi kita keluarkan 2.0. 2.0 pun alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan. Jadi kita keluarkan pula 3.0. Kalau perasan, 3.0 tidak sama warna-warna dan corak-coraknya berbanding dengan 1.0 ataupun 2.0. Yang paling bestnya, Ana. Apa dia? Kita tengah bagi harga yang sangat-sangat berbaloi. RM89. Mana nak dapat? Tapi kan itu nak tanya tu. Dahlah dapat harga dia terlalu berbaloi, dapat lagi tambahan anak tudung lagi. Tak rugi ke Kak Nurul nak tanya ni, ha, nak bagi dekat pelanggan GoShop ni? Okey, itulah sebab pelanggan-pelanggan GoShop ni pelanggan-pelanggan kita dah sayang, dah ramai. Pelanggan tetap kita dah ramai. So kita nak bagi semua merasa tambah-tambah tengah gaji, tapi sebenarnya tak perlu tunggu gaji pun kita dah mampu untuk membeli harga RM89 ini. Betul. Dan dapat 5 item. Okey, tapi lagi satu lah Ana nak tanya kan. Ana daripada tadi pakai ni selesa sangat, kainnya lembut. Ana pakai daripada tadi rasa sejuk je. Tengoklah tu dia punya fabric dia. Nampak premium. Ni Kak Nurul, fabric apa ni Kak Nurul? Sedap sangat pakai. Sebelum tu 15 set telah pun dijual. Terima kasih banyak. Nampak tak tu? Nampak tak. Okey. Nah, yang penting kan dia tidak tembus ataupun dia opacity dia sangat bagus. Betul. Dia tidak jaranglah. Okey. Dan kita nak terangkan sedikit pasal material dia. Dia bukan moskrip yang biasa ya. Kalau biasa-biasa moskrip tu kita tahu kan. Dia punya, kalau perasan kan, kalau moskrip kita ni dia macam moskrip curtain tau. Nampak dia macam ada shiny sedikit. Betul. Perasan tak? Nampak. Jadi itu sebablah bila Ana pakai, Ju pakai, rasa selesa sejuk je walaupun hari ni panas tau dekat luar. Patutlah pun sedap, selesa sejuk aja. Itulah kepintaran Kak Nurul, founder Shima kita. Tahu kehendak pelanggan-pelanggan GoShop kan? Itulah
dia kalau kita lihat dekat sini tuan-tuan dan puan, kita boleh pakai di mana sahaja. Ha-ha. Mesti ada di antara anda tertanya, "Eh, kalau tudung cantik-cantik macam ni kena pakai waktu event je lah." Eh, tidak. Hmm. Duduk dekat rumah pun kita boleh pakai. Boleh. Ya? Sebab apa, kalau contoh kita kan abang-abang pehantar barang kita datang kat rumah, tak naklah nampak sememeh saja kita. Mesti kita nak nampak cantik, elok. Eh? Letak profil elok. Sekali keluar, Allah. Abang tu, abang hantar kita tu pun sebenarnya, dia pun elok-elok bersikat rambut nak jumpa dengan kita. Ha. Takkanlah kita tidak bersiap, ya. Yang ini kalau contoh ada di antara kita, kita pastinya ramai mak-mak. Eh? Sebenarnya saya ni, saya seorang ibu, saya seorang mak. Jadi saya pun hantar anak saya pergi sekolah, pergi tuition, pergi kafar, macam-macam tempatlah nak hantar anak ni kan. Hmm. Mesti kita nak dapatkan tudung yang senang sarung. Betul. Siap, cantik, mudah. Itu yang kita suka sebenarnya kalau kita nak tengok kan. Yang ini adalah untuk anda. Okay, maksudnya contoh anak nak pergi ke mana-mana sahaja. Anak nak berjalan kan. Yang ni tengoklah ni. Dah kenapa tu Juliana? Kalau tengok dekat sebelah sini, tak tahulah ni Juliana versi apa. Mungkin bukan versi yang pertama, kedua ataupun ketiga. Mungkin versi yang tak tahulah. Negatif 0.1. Versi X. Versi X. Sebab apa kalau kita tengok dekat sini kan. Ini mungkin dah lama. Dah tak bercorak. Dia nampak saya kusam. Kulit saya tu nampak sangat berbeza. Dia nampak kulit saya tu lagi nampak dia down. Ataupun tone down. Kita bila pakai tudung ni kan. Kita nak dia nampak kita tu bercahaya. Nampak kita tu berseri-seri. Sebab tu kita bawakan kepada anda koleksi Isadora 3.0. Ada tiga warna yang akak tak payah pilih. Kita ada warna magenta. Okey. Lepas tu kita ada warna blue. Kita ada warna grey. Tadi pun saya tengok anak Al-Jufri. Tadi pakai tak tahulah kan. Saya terkejut tengok dia. Okey, dia macam inilah sebenarnya. Kita memang senang. Kita nak main sarung je kan. So banyak sangat-sangat sebenarnya tudung sarung yang ada di pasaran. Tengoklah macam mana yang berada di sebelah sana tu. Ha? Nampak tak jenama X tu? Dia belah-belah kiri kanan dia tu singkat. Jadikan kita tak boleh nak bawa solat. Tak boleh nak pakai macam ada yang suka labuh kan. Jadi itu tak labuh. Dia hanya labuh di bahagian depan je. Bahagian tepi macam mana? Yang ini kalau anda nak gayakan pun anda boleh naikkan sedikit dekat bahagian sini. Tak ada masalah. Anda naikkan sedikit. Jadi dia boleh digayakan. Dan juga sebenarnya walaupun dia labuh, dia boleh dibentukkan. Kalau macam tudung yang jenama X tu, kalau dah singkat, dah memang singkat. Tapi kalau kita pergi Shimah, boleh disingkatkan, boleh dilabuhkan. Tak ada masalah. Yang penting cantik. Apa yang perlu anda buat? Kena pilih ke nak warna biru ke nak warna magenta ke? Tak payah pilih. Semua anda dapat. Weh, memang berbaloi-baloi lah Kak. Rugi tau kalau akak tak dapatkan sekarang ni. Sebab apa? Waktu siaran ini sahaja. Maksudnya akak tengok jual nak tengok Ana ni. Ini langsung. Maksudnya kalau akak bayar RM89, satu ni jatuh RM17.80. Akak fikir baik-baik mana akak nak jumpa dengan harga macam ni. So kalau kata anak tak nak tolong kita beli, tak apa. Kita ambil telefon kita. Kita telefon sekarang di 0395441188. Ataupun akak pandai guna aplikasi. Macam anak-anak kata, saya suka guna aplikasi sebab saya boleh dapat go point. Betul. Lepas tu pula sekarang ni anda kena rajin sikit. Sebab kita ada macam-macam kod-kod promosi. Jadi anda boleh gunakan kod promosi yang ada. Boleh tolak lagi ada diskaun kod-kod kan yang tertera tu. Jadi anda boleh buat pilihan sekarang ini. Ambil je telefon. Sebab apa? Ana kata ia sangat-sangat menjimatkan. Okay. Ana kata mengira sama-sama dengan anda semua. Sebab apa? Ada yang kata Ana betul ke jimat ni? Okey, jom kita kira lah Kak. RM89 ya hari ini. Harga ni tak masuk akal tau. Waktu siaran sahaja. Kita bahagikan dengan tiga? Tidak. So, kita dapat lima. Jadi kita bahagikan lima item. Tiga tudung, dua anak tudung. RM17.80 sahaja. Memang harga yang cukup-cukup berbaloi. Ana tak pernah jumpa dekat luar dengan kualiti seperti tudung Shimah ini. Memang tak mungkin kita dapat harga yang serendah ini. Dan kita dengar sekarang ini produser kita kata, Juju, kita kena kemas kini buat jualan kita sebab tengah laju sangat-sangat. 30 set terjual. Sewaktu sekarang ini 11 minit kita bersiaran. Bermaksud ramai di antara akak-akak yang tengah menonton ini nak dapatkan. Sebab apa? Waktu siaran ini saja akak dapat dengan harga RM89. Kenapa Ju suka dengan tudung-tudung sarung macam ni? Sebab okey, kalau kita tengok senang mudah. Betul. Kemudian dia punya tulang ataupun dia punya jahitan ni bukan berada di bahagian depan. Jadi mudah untuk Ju nak gayakan macam-macam. Betul. So dia punya jahitan ni berada di bahagian belakang kita. Okey, kemudian bila kita tengok daripada segi flowy dia kan. Most grip ni saya tahu ada macam-macam jenis grip. Kalau kita pergi kat kedai kita tahu dah grip yang ini bagus ke tidak. Grip yang ini boleh ke tidak. Harga grip macam ni macam mana. Tapi yang ini yang Puan Nurul bawakan untuk kita memang sangat cantik.
cantik sangat-sangat di grade yang bukan kata grade kaleng-kaleng, dik. Ah, ni bukan biasa-biasa, dik. Ataupun orang tengok tengah viral, biasa maksudnya tidak. Kita nak bawa luar biasa untuk akak. Tengok bahagian dalam, kita memang bagikan kepada anda sebegini. Senang mudah. Sebab tu kita kata tudung sarung ni kita nak mudah, nak senang. Kemudian bila nak basuh, akak basuh ni cepat sangat-sangat kering. Ah, sebab apa? Dia hanya pakai satu lapisan sahaja. Jahitan pun, cuba kita tengok jahitan ni. Punyalah cantik jahitan ni. Kemas. Kemas sangat-sangat. Bila kita tengok jahitan macam ni kemas, siapalah yang tak nak beli? Rugi orang yang tak nak beli. Betul. Satu lagi yang Julu suka sangat, Kana. Okey, bila pakai tudung sarung, orang kata bahagian depan, bahagian muka paling penting. Yang ini kita gunakan premium scuba. Okey, premium scuba ni bahagian dalam. Okey, dulu orang buat bahagian dalam ni dengan luar ni sama. Betul. Tapi kali ni kita tak nak bahagian sama. Sebab apa? Kita nak jadi luar biasa. Puan Nuru kata, kenapa nak sama je? Yang ini masukkan premium scuba. Bahagian atas kita bagi sekali dengan material kita. Barulah orang nampak macam sama, serupa, elok aja. Nak sarung pun sangat mudah, kakak. Okey, kalau contoh Ju nak sarung kan. Okey, senang. Mudah. Cara ya? Dia kan senang. Okay. Belakang ni kan ada jahitan dia. Belakang ni kita kena pastikan dia di bahagian belakang. Jahitan dia gini kat bahagian belakang ya. Bahagian penyambung. Dulu orang letak penyambung depan. Susahlah kita nak gaya. Yang ini dalam masa 3 saat. Satu. Dua. Tiga. Oh, selesai. Tarik-tarik, ejah-ejah je sikit kan? Aduh. Manisnya nampak, Juliana. Nampak besar pun besar. Yelah. Okey. Jadi kalau bukan semata-mata boleh pakai nak cantik-cantik saja, boleh dibawa solat. Oh, senang. Ini kita suka. Yelah, sebab labu. Okey. Kalau tak percaya lagi, kita kan dah kata kita bukan bawakan model, tapi kita bawakan pengguna sebenar untuk menunjukkan kepada anda betapa praktikalnya tudung kita ni. Ha, tengok tu, kita ada Kak Chah kita. Nampak manis saja. Okey, kita nak tanya dululah Kak Chah, umurnya berapa kalau boleh kongsikan? Satu Malaysia tengok ni. Umur dia dah nenek-nenek dah. Ya, dah bercucu. Umur 65. Baik. Tapi 65. Tak nampak. Ya, nampak muda pakai tudung Shima. Ya, betul, betul. Lambung ke ni? Tidak lambung lah. Ini cerita benar. Ya. Lepas lagi-lagi kan tempoh Kak Shima, pula. Kak Chah kita kan. Kak Chah pakai apa ni, cermin mata. Ya. Okey, selalu orang macam saya pun jenis pakai cermin mata. Kalau pakai cermin mata, pakai tudung sarung, orang nampak kembang semangkuk. Saya tengok Kak Chah ni elok betul lah pakai dengan cermin matanya. Itulah, bila kita pakai tudung Shima ni kan, dekat sini dia tak rasa macam ketat tau. Dia selesa je. Itulah, itu yang orang kata bagusnya tudung ni. Baru cakap tak ketat, dah 50 set telah pun dijual. Terima kasih banyak. Itulah kita suka lah tengok. Kak Chah pun suka sebab apa? Senang mudah. Dan bila kita cerita sekarang ni, kalau tengok dekat sini kan Kak Chah, orang kata bila beli tudung sarung, masalahnya ada masalah-masalah dengan kalau contoh besar ataupun tidak besar. Okey, Kak Chah, bagi pendapat sikit berkenaan dengan dia punya saiz dia juga. Saya rasa kan saya ni, saiz saya ni comel ni. Kan? Tapi bila guna kan, bila guna rasanya macam sesuai aja saiz dia. Itulah kira taklah labuh sangat, taklah singkat sangat, kira menutupilah mana yang patut tutup tu. Itulah kita nampak kira, siap ada kerongsang kat tengah tu. Kak Cam gayakan tu, nampak bergaya dekat tengah-tengah tu Kak Cam. Memang selalu itu fashion Kak Cam ke? Mestilah kita ni naklah kata tunjuklah sikit. Ranggi tu ada. Ranggi tu apa kita suka dengan Kak Chah. Ranggi itu ada. Yelah, biasa belikan kerongsang banyak kan Kak Chah kan. Tak pakai pun nanti rugi. Biarlah kita tunjuk kristal-kristalnya dan bagai-bagainya dah macam-macamnya. Ada warna-warna yang sangat mudah untuk disuaipa dan juga orang panggil aksesori tambahan. Jadi sebenarnya banyak kelebihan untuk tudung Shima Isadora 3.0 ni. Daripada awning dia, nampak tak? Dui lapisan. Tak berbulu, mudah nak bentuk, tak payah tiup-tiup dah. Saiz dia bebas. Orang badan yang besar sikit pun boleh, badan yang kecil pun boleh. Mudah nak bawa ke mana saja, nak lipat senang, tak jarang. Materialnya Moskrip Lycra. Tengoklah dia punya labuh dia tu memang sesuai. Tak kisahlah kita ni saiz kan beza-beza, bentuk badan kita beza-beza. Tapi Puan Nurul ni dia dah pandai. Dia dah tahu, dia dah tanya, dah buat survey dan sebagainya. Semua orang boleh pakai. Kemudian kalau contoh saya ni kecil sikit, saya boleh adjust ikut kapasiti badan saya. Nak macam mana, nak
tabuh macam mana. Okey, so yang ini saya nak bagi tahu, diskaun ni RM10 ni kakak, waktu siaran sahaja. Maknanya serendah RM89, akak akan dapat 3 warna yang berbeza. Okey, kemudian corak lagi, kita nak bagi lagi kepada akak anak tudung. Ini kita bagi warna dia secara rawak. Maksud dalam package kita ni ada 5. Baik. Dan juga ada dapat diskaun RM10. Waktu siaran ni saja kita tolak, jadi RM89. Satu item jatuh RM17.80. Sangat-sangat rendah, takkan jumpa dekat tempat lain. Sebab itu kami minta anda untuk bertindak sekarang. Telefon je 0395441188 ataupun dapatkan di aplikasi GoShop. Baiklah, ini dia kita punya rakan pengacara. Ya. Okey, memang nampak cantik dia pakai, iaitu Liza. Liza pakai dengan baju polos ada ropol-ropol. Soalnya bila kita berkaitan dengan ropol-ropol, 70% kita dah jual. Terima kasih. Okay. So kita macam kata susahnya nak cari tudung, ya. Nak cari, nak meci-meci tu susah. Tapi bila saya tengok, Liza gaya kan macam senang mudah aja. Ya, kini tidak lagi. Dengan adanya tudung Isadora daripada Cima ni kan, penampilan kita nampak lebih cantik, lebih anggun. Tak, kita sebenarnya kan pakai tudung ni bukan nak cantik semata-mata. Tapi kita nak selesa. Sebab apa kita pakai tudung ni sepanjang hari. Bukannya kita pakai sekejap-sekejap. Kita pakai ni daripada awal keluar rumah, daripada gelap. Balik pun gelap juga. Maksudnya kita pakai lebih daripada 12 jam kan. Tapi masih lagi selesa untuk kita pakai tudung ini. Tudung daripada Shima ni sebab apa? Sebab dia punya material dia. Tak panas, sejuk, selesa. Mudah nak dibentuk bahagian awningnya tu. Nak sarung je semudah ABC. Kalau muka kecil sikit, kita letak kerongsang je. Tak ada masalah kan? Jadi kepada anda semua ni, senang, mudah. Kita nak pakai dengan kerongsang, nak letak dengan jarum peniti. Okey, tak ada masalah. Yang penting sekali, kalau ada orang setengah tak suka dengan pakai anak tudung kat dalam pun tak ada masalah. Sarungkan sahaja. Okey, kita dah boleh pergi. Kira panggil ni, tudung ni on the go. Okey, so kepada anda yang menonton ni, sekali lagi Ju nak bagi tahu. Okey, waktu siaran ini saja kan kak? Kak, waktu siaran RM89 sahaja. Maknanya akak akan dapat 5 item. Okey, kita dah terjual. Lajunya 100 set. Ana, 100 set ni laju tau nak. Orang ramai. Kita punya stok tak banyak. Kanura bawa ni limited edition. Jadi anda kena cepat dapatkan hari ini saja, waktu ini saja. Satu item jatuh sampai RM17.80. Semua ni RM89 sahaja. Kita dengarkan promosi di GoShop.